Gaduh tanah luas, murang kali gaduh hijinya banyak. Gaduh hiji geseur da. Tina hiji oge gaduh. Oh, jantan incu gitu gaduh seueur. Gaduh budak 2 3. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Teman-teman saudaraku, berjumpa kembali bersama MJ Dan Channel. Pada pagi hari ini saya lagi berada yaitu di Cisaga Kolot. Di sini ada 2 rumah ya, yang agak jauh dari tetangga. Kebunnya ini luas banget teman-temannya. Masya Allah tabarakallah. Udara pada pagi hari ini sejuk teman-temannya. Apalagi ini di kampung yang masih asri banget. Oke teman-teman, saudaraku, sebelum dilanjut videonya, saya berdoa dulu untuk saya sendiri dan juga teman-teman saudaraku. Semoga sehat walafiat, berkah rezekinya, dan segala aktivitasnya lancar, segala yang dicita-citakannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini teman-teman di bawah ada kelihatan ada rumah ya. Dan depan rumahnya itu adalah kolam yang cukup besar. Masya Allah. Suasana pagi yang sejuk teman-teman ya, di kampung Cisaga Kolot. Ada yang meser naon dek? Oh, Yupi. Ini ada bocil katanya habis jajan beli Yupi. Bikin adem suasana seperti ini teman-teman ya. Berada di perkampungan Cisaga Kolot, Kabupaten Ciamis. Nah, di sini ada satu rumah lagi. Ini halamannya ada kolam-kolamnya yang besar, teman-teman ya. Pokoknya enakin pisan, masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah di sini ada mama nih. Nenek-nenek. Ma, assalamualaikum. Nuju naon, Ma? Ya, nuju cali. Nuju cali kue nya. Mohon. Menawi sok kemana kegiatan, Ma? Di bumi wae. Di bumi wae, Mama icalan. Gitu. Oh, icalan. Mohon. Ai bapana nuju kemana? Ayana nuju ka sawah. Oh, nuju musim ka sawahnya. Mohon. Raosin di dia mama. Iya bumi mohon payunenana balong ini. Iya kagungan balong nama. Minangka nama gagaduhan. Aduh masya Allah. Raosin pisan ya. Manawi sarang sa jenengan mak punten. Mak. Mohon. Mohon. Mak iya. Mak iya mohon. Upami putra gaduh sabar hiji mak. Gaduh hiji. Aduh hiji-hiji nak. Hiji eta tuh. Ah, masya Allah. Irit pisannya. Namanya nu ayah mobil di payun di itu mak. Oh mohon, mohon masya Allah. Iyo gaduh tanah luas, murang kali gaduh hijinya banyak. Tina hiji oge gaduh. Oh, jantan incu gitu gaduh seueur. Gaduh budak 2 3. Oh, mohon mohon. Eta tos rumah tangga 2 anu hiji deui nu pangalitna SMK. Oh, mohon. Mohon. Iya bade ya heula mak ninggalian ka payun heula nya. Emang enggak. Oh, nah, ini teman-teman ya, depan rumah Mak Iya ada beberapa kolam.
Dan di sini kolamnya ini cukup besar, teman-teman ya. Kalau rumah ini depannya kolam, jadi tambah adem suasana, teman-teman ya. Nah, ini kolamnya cukup besar. Jadi enak banget teman-teman ya, berada di perkampungan Cisaga Kolot dengan suasana kampungnya yang masih asri. Dan di sini rumahnya juga masih agak berjauhan teman-teman ya. Pagi-pagi jalan-jalan di kampung Cisaga Kolot, Kabupaten Ciamis. Suasana ini adem teman-teman ya, sejuk. Yang namanya di perkampungan tentunya bebas polusi teman-teman. Nah, di sini airnya cukup melimpah ya. Jadi kalau punya kolam di sini enak, dekat dengan selokan. Enak ini kalau bikin rumah di sini ya. Jadi suasananya bikin tenang, tentram. Dan juga enak banget ini kalau punya rumah dekat dengan kolam teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tiap rumah di sini, di samping atau di depannya, ada kolamnya, teman-teman. Karena didukung air dari selokan yang dekat gitu ya. Wah, ini mah enakin pisan teman-teman ya. Ini depan rumahnya ada pohon durian. Pinggir rumahnya ada kolam. Halaman cukup luas teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah, ini adem banget ya. Suasana di kampung Cisaga Kolot. Dan di sini ada anak-anak nih yang lagi latihan voli teman-teman ya. Masya Allah. Latihan voli dek. Wah hebat eng. Semangat latihannya ya. Nah, ini teman-teman, suasana pagi di kampung Cisaga Kolot seperti ini ya. Anak-anak di sini dengan cerianya lagi latihan voli. Ada beberapa rumah yang berada di pinggir jalan. Dek, hei, ente ngiringan poli, ente sok ngiringan atuh dek, sanami dek, Asep, Acep, kunaon teu ngiringan, aduh, tidak akan didapatkan suasana seperti ini kalau di kota.
Di sini dengan suasana sejuk, adem ya, di perkampungan. Anak-anak dengan cerianya latihan bola voli. Enak banget kalau buat istirahat ya, kampung seperti ini. Tentu yang dicari orang kota ya. Jadi nampak adem, suasana sejuk, tentram ya, bikin damai.